Persela Lamongan berambisi untuk bisa juara di Liga 2 musim depan dan kembali naik ke Liga 1. Setelah mendatangkan Imam Arif Fadilah, mantan kiper PSIM, dan para pemain lainnya, kini Persela datangkan pemain senior untuk isi posisi penyerangan. Pemain itu adalah Zulham Zamrun. Zulham Zamrun dulunya juga sudah pernah bermain di Persela pada tahun 2010 bersama Gustavo Lopez dan kawan-kawan. Mantan pemain Persib itu resmi direkrut Persela setelah munculnya postingan di akun resmi Persela Lamongan pada tanggal 19 Mei tahun 2022. Mengembalikan kekuatan di lini depan 2010, ditunjang dengan gol yang mumpuni, "Selamat datang kembali Zulham Zamrun," tulisnya di akun resmi Persela Lamongan. Akankah Zulham Zamrun bisa membawa Persela menjadi juara dan naik ke Liga 1? Kita tunggu saja aksinya. Semoga Persela juara. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sport News 67 mengucapkan salam olahraga.